Pak Yohanes, ini yang akan kita bahas bukan tentang ini ya, kontroversi peraturan PBSI ya Pak ya. Kita bahas yang lain ya Pak ya. Kalau Wah, itu juga itu lucu sih itu. Dipancing dikit. Tapi jangan lupa kan, saya juga terlibat pembuatannya. Selamat malam Pak Yohanes. Halo. Malam semuanya. Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah baik. Ngomong sama Pak Yohanes, guys. Meskipun gua tahu beliau di luar tuh sangat ramah, sangat friendly sama semua orang, tapi begitu udah masuk ke forum yang serius, beliau bisa lupa gitu loh. Jadi takut. Bayo, gua mau bahas. Apa kabar nih? Doing good, doing good. Pak Yohanes, ini yang akan kita bahas bukan tentang ini ya, kontroversi peraturan PBSI ya Pak ya. Kita bahas yang lain ya Pak ya. Kalau Wah, itu juga lucu sih itu. Dipancing dikit. Tapi jangan lupa kan, saya juga terlibat pembuatannya. Nah, makanya itu. Ya. Nah, kalau itu kita kayaknya mungkin dulu lah itu. Itu mesti satu session sendirian tuh pagi sampai sore itu. Iya, kita kayak sehari dari season 1 apa dari segmen 1 kita bahas sama-sama. Yeah. Soalnya enggak ada textbook-nya juga. Kalau saya bilang sesuatu tentang itu cuma satu sebetulnya. Komunitas dan banyak tokoh e-sport online komen tentang hal-hal yang kurang pas. Dan di dokumen yang untuk pertama kali di dunia regulasi negara untuk e-sport, kalau mengharapkan 100% bagus itu enggak mungkin. Karena learning experience gitu. Jadi tolonglah gitu, jangan lihat yang kurang pasnya gitu. Coba lihat yang udah bagusnya apa. Karena itu bukan orang apa ya. Itu yang mengajarkan itu ratusan jam, itu bahkan mungkin ribuan jam untuk membuat dokumen itu. Dan kalau kita hanya bahas jeleknya aja, pasti ketemu, nggak mungkin enggak. Itu regulasi di dunia loh, pertama untuk e-sport yang resmi di suatu negara. Jadi pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Pada saat kita rancang itu di PB e-sport, kita udah tahu pun bahwa itu akan ada versi 2, 3, 4 yang akan datang. Jadi untuk draft pertama, untuk dokumen pertama itu udah lumayan bagus loh itu. Nggak mungkin perfect di, nggak mungkin perfect di percobaan pertama, nggak mungkin. Betul. Nah. Oke, okay. Pak. Kalau bahas sisanya lain kali. Panjang, iya. Jangan lupa nonton Planet Esports setiap hari Senin dan Kamis. Plus, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel YouTube Enfavo TV. Biar apa? Biar si ini bisa muncul terus.